poles mentega. Terus panggang rotinya dulu. Terus rotinya dikasih mentega bolanya. Biar lebih kuning. Kuning dibalikin yang terlalu hangus. Kalau mau dipoles mentega lagi nih rotinya. Terus kita kasih telur. Setelah itu kasih rumput laut, teman-teman. Simpel banget bikinnya. Taburin rumput laut bubuk lagi nih, teman-teman. Nih. Terus kasih wijen, tergantung selera. Udah, tinggal tunggu matang aja. Apinya nggak boleh gede ya, kecil-kecil aja biar rotinya nggak hangus. Makannya juga boleh pakai saus sambal, enggak juga boleh. Kalau suka pedas pakai saus sambal. Kalau enggak suka jangan. Kalau untuk anak-anak, kalau enggak mau pedas, enggak usah pakai sambalnya. Enggak susah kok bikinnya. Enak, lesat, gurih lagi. Ditunggu berapa menit biar telurnya agak matang.
udah teman-teman kita angkat telurnya udah mas setengah mat, udah mateng setengah mateng lah ini. Sip teman-teman, ini kita taruh di piring kecil. Siap dihidangkan nih. Tuh teman-teman. Nah. Enak pokoknya.